Di video-videoin saya videoin balik nih. Nanti saya review semua homestay-homestay abang di sini ya. Siap, tinggal nginap, kasih makan. Pak, panggilnya Mas apa, Dek? Mas aja. Jangan bilang artis, saya gak artis kok. Padahal aku gak artis kayak ini. Kayu ini lah artis. Alah, aku heran pula. Iya, heran pula. Setelah ledau. Tapi kita ledau. Cek. Aduh. Rempong saya, guys. Ih, putih sekali. Wah. Terlalu terang nih cahayanya nih ya. Aduh, emang nggak profesional saya kalau soal kamera-kamera. Halo, guys. Saya Bikel Mana. Sekarang gua lagi ada di Danau Lingkat. Dan sedang ada tamu tuh dari Pekanbaru, juga ada dari Lombok, langsung sama Bang Hendy sebagai tour guide-nya. Wah, siapa sih orang Gerinci yang nggak tahu tour guide, yang sering banget main ke homestay-homestay yang ada di Gerinci. Wah, silakan aja tinggal hubungi Bang Hendy. Halo, Ibu. Hai. Ini dah. Jangan bilang artis, saya gak artis kok. Padahal aku gak artis kayak ini. Kayu ini lah artis. Alah, aku heran pula. Iya, heran pula. Setelah ledau. Tapi kita ledau. Saya orang biasa. Ini Ibu dari mana ya? Pekanbaru. Dari Pekanbaru? Ya. Tahu Gerinci dari? Dari Pak kedua. Saya dari kedua, Ibu yang kedua. Wah, wow, keren banget. Aduh, udah kedua kali tetap ngubungin Bang Hendy. Iya, kontak WA. Wah, jangan-jangan. Ya. Aduh. Udah berapa hari di Gerinci? Tamu-tamunya. Hari kelima di Gerinci. Total hari, 10 hari nanti. 10 hari sebelumnya? Kita jalan Sumbar. Riau, Sumbar, Gerinci, balik Sumbar lagi baru Pekanbaru. Wow. Katanya tadi udah dua kali ngubungin buat udah, apa sih yang membedakan Bang Hendy ini sama yang lain gitu? Aduh. Tadi lu nggak ketemu di warung kan tadi daging. Jajan sajian raja-raja. Daging ya, dapat sama Bang Hendy. Kantong semar. Nanti kalau kecil aja baru ini makan kantong semar. Iya betul. Katanya. Dapat lo. Aduh, saya perlu kearifan lokalnya yang kita gali. Waduh. Buat orang jatuh cinta lagi. Oke. Okay. Nah, orang bule enggak ada. Enggak lihat bule. Tuh, ada bule tuh depan. Mana? Oh. Dari Australia. Waduh, bisa bahasa sini kan? Bahasa Indonesia bisa. Astaga. Halo, Mister. Aduh, malu saya. Dari Australia, Mister. Lokal. Lokal lah ya. Halo. Saya warga Kerinci, pemuda sini. Kami asli dari Jambi. Asli dari Jambi. Oh, saya juga tinggal di Jambi di Mendalo Unja. Mendalo. Sekarang lagi libur di sini. Saya Jambi itu tinggal di Jelutung dulu. Oh, di Jelutung. Oh, gimana hari ini di Danau Lingkat? Bagus. Bagus ya? Oke. Oke. Sekantong semarnya? Enak. Wah, thank you. Aduh, di video-videoin saya videoin balik nih. Aduh, makasih. Sama-sama. Iya. Hati-hati di jalan. Sampai ini jumpa. Mau pulang ya, sampai jumpa lagi ya. Makasih Ibu udah datang ke Danau Lingkat Kerinci. Bang, kalau teman-teman saya dari jauh yang mau kesini, ngubungin abang gimana? Tinggal ketik aja www.kerincismarttourism.com. www.kerincismarttourism.com? Udah tuh. Iya, ada yang tersedia. Pokoknya dari mulai penginapan, tour, sewa mobil, sewa motor, sampai pijat pun ada. Plus-plus nggak ada di Kerinci, nggak ada plus-plus. Oke, sekarang tamu-tamu kita udah mau jalan. Ah, dadah. Wah, keren banget ini. Saya merasa luar biasa, Bang. Makasih, Bang, ya. Waduh. Pertama kali nih, Abikel Mana ada kehormatan kayak gini. Sip. Semua barang kamera, oke. Jangan ada yang ketinggalan, ya. Ini mau jalan ke? Gue ke Bukit Kayangan lagi. Aduh, nggak habis sehari dua hari di Kerinci ya.
10 ini hari yang ke berkali-kali kemari, datang kemari masih aja tempat-tempat yang berbeda. Wow, masih tempat yang berbeda udah berkali-kali masih berbeda. Ini aja udah udah mas bulan. Kita udah mapping tuh ada 72 destinasi. Wah. Lo kebayang kan dulu bule-bule lockdown 2 bulan setengah tuh nggak habis jalanin petanya kita. Wah deh, emang keren nih. Sama Abang Hendy, Bang. Nanti saya review semua homestay-homestay Abang di sini ya. Siap, tinggal nginap, dikasih makan. Oke. Yuk, jalan lagi. Oke, semua yang udah nonton di sini seru banget. Sayang tadi saya agak canggung. Kalau nggak ada Bang Hendy, saya canggung di sini, Bang. Iya, benar. Canggung saya. Masalahnya orang dari mana? Dari jauh gitu kan. Soal canggung juga saya gabung, takut ganggu kan. Aduh. Pak, Bapak kan dari Lombok ya? Iya. Udah berapa? Lombok. Dari Lombok. Kesini ngapain, Pak? Nah, sekalian usaha. Oh, ada, memang ada urusan bisnis. Dari Lombok ke Kerinci? Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Pak ya. Sip. Ini ibunya. Ya. Halo, Bu. Iya. Pak, panggilnya Mas apa, Dek? Mas aja, adik-adik lah. Masa mas saya masih muda loh. Ya masih bujang saya. Oke. Aduh. Tadi udah makan kantong semar sama daging. Tapi katanya Bapak itu baru pertama kali kita coba nih, ternyata enak. Bapak sama Bu Aji ternyata baru pertama kali makan daging sini, guys. Umur hidupnya baru pertama kali ini. Bu, katanya kalau di Bali dilindungi ya, nggak boleh dimakan ya? Di Lombok ya? Aduh, iya, cuman ada aturan mainnya gitu ya. Ini nanti mau saya upload ke YouTube nggak apa-apa, Bang? Jangan ya? Oke, nanti saya sensor. Oke, guys, karena ini kita nggak hari libur, bukan hari Minggu atau hari-hari holiday. Biasanya ada, ini aktif nih, ada apa? Odong-odong danau. Saya pernah nih bikin video lebaran kemarin, ada odong-odong danau di sini, guys. Tuh, odong-odong danau. Halo, Riri. Vlog keluarga Riri, Nisa, dan lain-lain sebagainya. Aduh. Tapi kemarin kalian nggak coba kantong semar kan? Nah, Abang udah coba. Lain kali kita kesini lagi. Sip. Oke, guys. Terima kasih semua yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog Abikel Mana selanjutnya. Semoga Abikel Mana betah di Kerinci. Nggak pindah-pindah lagi kemana-mana. Saya stay aja di Kerinci. Atau gimana, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.